warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lagi hari ini tanggal 27 November ya. Tiga hari menjelang ujian. Bentar, Pak. Mau minum, Pak. Ya. 11 November. Nah, ini pertemuan kedua ya. Menjelang akhir, besok adalah pertemuan terakhir. Setelah itu anak-anak akan ujian ya. Namanya pertemuan terakhir mau ujian mah. Di Senin kalau ujian. Menik. Soalnya belum datang. Kalau Senin sudah ujian ya. Nah, soalnya belum datang. Oke, Mas Fahri sudah siap? Berapa? Mas Fahri sudah siap? Halo Mas Fahri sudah siap? Mungkin kata yang ambil dulu. Semester berapanya? Semester 1 ya, Pak ya? Yuk guys. Sudah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah warga adzim ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Wasil, Ya Hakim,
Semalam bagaimana, nak? Apa hujan di tempatmu? Enggak. Di tempatmu? Enggak. Tapi hari ini cuacanya cukup mendung ya. 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 Ya, mendung. Tes. Kalau Pak Panji apa? Pak Panji lihat ini ya gambarnya. Hai. Ada ya. Bos. Ini kembali ya. Bapak. Ini tangan apa?
Kanan. Kanan itu. Ya, Pak Panji agak ngelek kayaknya. Iya, Pak. Tapi jaringannya putih, Pak. Iya, Pak. Putih. Kalau jadi operatornya ini enggak apa. Dan videonya aja, Pak. Teo. Teo. Oke, baik. Sekarang silakan dibuka bukunya. Oke. Okay. Bah, mau isokan aku ada dua, Pak. Satu ada satu. What? Pen atau apa? Ada dua. Oke. Mau isokan ini tutup dia nu. Apa tidak membuka video sama di mute ya, Pak? Ini, Pak. Iya, ada dua, Pak. Mau isokan apa? Ada dua, Pak. Mau isokan apa? Ada dua, Pak. Lo, mau citer-citer. Oke, sudah ya. Bentar, ada yang masih siap-siap bawa bukunya? Cici. Oh, mari kita tutup. Saya mau tutup. Is this time for never? Ini asuk ya. Oke, sudah ya. Silakan dibuka halaman 122. 122. Aman 122. Yes, all right. Share screen. Share screen enggak, Pak? Yo. Anak-anak lebih suka main share screen apa enggak? Suka share screen. Share screen, Pak. Share screen ya, tapi tetap bukunya dibuka ya. Ya. Oke, tolong nanti kalau di tempatmu ada suara yang lain, mungkin adikmu lagi nangis atau ada apa namanya? Ada tetanggamu yang belayer-belayer ya, atau ada apa ya, tetanggamu yang apa bagi kondangan, silakan di mute sendiri. Aku kelas. Boy mai. Songong kok jam songong. Aku. Oke, bentar. Apa aja yang share screen? Apa Len? Konco. Ojo peteng iki kon iku Len. Seneng ae. Hemat listrik. Wah, ya. Terpare. Kalau butuh cahaya jadi nyalakan. Oh iya. Cahaya dinyalakan. Kayak mana nih silinder? Sudah 122 sudah ya. Itu bukan halaman. Gak mendetun. Ini kan sudah dikerjakan PR ini ya. Sudah. Oke, 120. Aduh, ada semut nih. Anda sudah. Oh iya, Pak. Ya. Yang PR di garis itu siapa kan, Pak? Di apa, Pak Norel? Oh, itu yang untuk PR hari ini. Kan kemarin kamu kan maksudnya hari ini Bapak enggak memberi tugas. Tapi saya itu kan nanti kalian membuat 5 pertanyaan. Membuat 5 pertanyaan. Ya, mumpung masih pagi ya biar Bapak ingat ya. Di PR-nya ini. Yaitu adalah 2 sama 3 sama 4 ya, Pak. Ya, itu kan kalian membuat 5 pertanyaan menggunakan 5H1H, 5W1H atau
yang biasa kita sebut kata dengan apa, gimana, ya, berapa. Pak Panji, kenapa kemarin tak garis? Itu kan kita waktu itu kita menggaris-garisi bersama kan ya. Masih ingat kan? Hari yang PR tadi kalian itu wake sih. Wake jawaban nih, Gun. Itu kalian kalian. Ambil jawaban nomor 1 nih. Bentar ya. 2 juga sama ada TikTok. Oke. Lah nang kok TikTok tadi. TikTok tuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran. Oh, nggih, Bu. Yang halaman 100 berapa ya? Siapa enggak? 134 itu belum dimasukkan classroom ya? Belum. Itu kan untuk hari ini, Bu. Ya, itu. Oh, nggih, Bu. Nah, kan kemarin mau saya beri tugas 2 kali anak-anak anu. Jangan Pak kebanyakan gitu. Oh, nggih-nggih pun kula madosi oleh maya pun mengerjakan nggih pun nggih. Nggih. Oke. Lanjut ya. Jadi kan anak, jadi ini Pak Panci dengar tentang COVID sudah agak meningkat ya di mana-mana. Anak-anak tambah meningkat lagi di berita. Harus ini, bentar Pak Panci dulu yang ngomong ya. Anak-anak tetap ini ya, tetap jaga kesehatan ya dengan memakai masker dan hidup bersih. Yaitu dengan makan makanan yang bernutrisi ya. 4 sehat 5 sempurna. Makanan bernutrisi itu apa? Ya sayur. Ya bukan seperti ya sayur, ikan terutama tiap hari harus ada ikan lautnya. Ya. Ada ikan laut. Susu, buah, sayuran, dan apa? Kurangi konsumsi, halo. Kurangi konsumsi gula berlebih, oke? Karena konsumsi gula berlebih itu enggak baik. Besok Pak Panji akan share ini ya. Share apa namanya? Share ini. Bukan share bagaimana kalian membaca nutrition fact, ya. Wow. Okay. Oh, tidak mau bahasa. Oke, anak, lanjut ya. Kita hari ini belajar ini sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Di sini ada 5 ya, ada sila. Oke, tolong Mas Rendra dihentikan dulu coret-coretnya. Oke. Terima kasih sudah mencoret. Terima kasih sudah. Biar tertib ya. Biar tertib. Seperti oke. Kalau Pak Panji yang lagi ngomong, anak-anak bisa di apa? Bisa di-mute dulu ya. Oke, silakan di-mute dulu biar tertib. Kalian kan sudah lebih oke, Pak Suhari, silakan di apa? Silakan di-mute sendiri ya semua ya. Oke. Kecuali kalau mau ngomong enggak apa-apa. Oke, Lendra tolong. Tuman, terima kasih sudah Anda menyoret. Pak Panji peringatkan tapi 3 kali. Kalau begitu lagi saya taruh di waiting room. Oke. Jadi kalau saya taruh di waiting room. Apa itu? Jadi enggak bisa masuk. Ya, enggak bisa masuk nanti. Oke. Okay. Oke, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya dapat dilakukan melalui beberapa sikap-sikap ya. Ini contohnya. Oke. Okay. Untuk nomor 1 Pak Panji minta dibaca. Iya. Puri coba. Nomor 1. Saling menghormati. Ya, Puri masukkan ya. Enggak. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mencerminkan sila pertama Pancasila. Oke, sudah. Nomor 1 kita bahas per satu-satu. Kita bahas per satu-satu ya. Oke, saling menghormati kebebasan. Beribadah itu bebas. Kita bebas beribadah. Ya, kita bebas beribadah dan dilindungi oleh undang-undang. Artinya negara itu melindungi kita bebas untuk beribadah. Ya. Oke. Tetapi begini, kita bebas beribadah, tetapi kita tidak boleh mempengaruhi atau memaksakan apa yang kita yakini kepada umat pemeluk lain. Itu setuju nggak buat kalian? Bisa.
maksudnya gini, setuju nggak kalau kita itu tidak boleh memaksakan agama kita itu kepada orang yang sudah mempunyai agama? Boleh, boleh. Setuju. Kita memaksa, ayo masuk Islam, ayo. Boleh seperti itu? Tidak. Boleh nggak seperti itu? Oh, tidak boleh ya. Ya. Nah, itu enggak boleh. Kita tidak boleh memaksakan ya, memaksakan apa namanya? Apa yang kita yakini itu kepada pemeluk agama lain, dan itu memang tidak boleh ya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang melihat orang Islam itu baik, kemudian orang yang lain di luar Islam kepengin masuk Islam, ya itu enggak apa-apa. Itu kan pilihan apa? Pilihan mereka ya. Jadi kalau ada orang bukan Islam kemudian memeluk agama Islam, kalau kita agama Islam mereka disebut mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau kita yang sejak lahir sudah Islam ya, kita ini istilahnya Muslim sejak lahir, bawaan lahir. Oke. Jadi beribadah itu bebas. Jadi nggak boleh kita mau beribadah. Kita mau beribadah sholat misalkan ada yang menghalang-halangi, itu tidak boleh. Nah, untuk saat ini kita beribadah mungkin di tempatmu ada yang pakai jarak ya? Iya pak. Ada yang pakai jarak, ada yang pak. Tidak pakai jarak. Ada pak yang pakai jarak? Ada. Ya. Ada juga yang pakai masker ya. Gimana? Andika itu pindah agama pak? Oh, pak udah ya, nggak tahu. Tidak kan, di Bali banyak muslim kok. Iya udah ya. Oh iya. Banyak kok. Bali. Enggak, di setiap negara banyak di sana banyak. Tapi minoritas gitu ya. Tapi aku tahu dikejar. Apa? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi beribadah itu bebas. Dan dilindungi undang-undang. Untuk saat ini, saat kita ke masjid ya atau ke gereja itu yeah. masih harus menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan kalau umat Islam kan sudah pasti cuci tangan kan, wudhu ya. Iya. Yeah. Ya pasti sudah pakai pasti. masker oh. Dan kak kalau berjaga jarak. Ingat sembahyang nggak tahu pakai masker. Oke. Sembahyang pakai masker. Itu kan sekarang yang kita apa? Lendra tolong anu. Spam Lendra. Oke. Lendra tolong jangan nyepam ya, biar apa? Biar oke, Fatima ada apa resen? Oh, enggak jadi. Kepencet, oke. Okay. Jadi sekarang ini awal-awal COVID kan orang tidak mau sholat berjarak ya. Dan memang ya, dan memang mau. Apa ya? Enggak mau ya, enggak mau. Tapi memang kondisi sekarang ini bahkan di Masjidil Haram di Mekah juga berjarak ya. Ya memang aneh juga sih sebenarnya. Ini menjadi sebuah apa ya? Misteri. Menjadi sebuah pertanyaan gini ya. Iya, pertanyaan. Begini, maksud apa aja begini. Kalau sholat kalian apa berjarak tapi saat selfie dekat-dekat. ini kan menjadi ya, lucu ya. Ya menjadi lucu. Bodoh itu. Menjadi lucu. Kenapa? Gitu ya. Jadi makanya kalau sholatnya berjarak mementingkan ya, agama, mementingkan foto. Di situ memang agama kayaknya tidak lebih penting dari sekedar hanya selfie. Ya. Oke. Intinya kalau sholatnya berjarak ya mestinya selfie-nya juga berjarak. Itu ya jadi lucu ya, jadi lucu ya. Oke. Tapi begini karena ini sudah meluas dan somehow bahasa Indonesia apa ya? Jika seandainya kamu terkena virus, paling enggak kita ini menjadi sehat ya. Yaitu dengan makan makanan bernutrisi, jangan terlalu kurangi konsumsi gula ya. Kurangi konsumsi gula berlebih itu enggak sehat. Pak? Karena kalau ya, kamu tahu, gula apa? Ya gula, misalkan ya, bikin gula. Teh pakai gula. Ya. Terus kamu beli susu itu juga ada gulanya. Ya, apukat itu bagus ya. Makan apukat karo gula. Karena begini, kalau terlalu banyak gula, virus itu bensinnya itu gula. Nah.
Virus itu bensinnya gula. Jadi kurangilah konsumsi gula ya. Oke. Okay. Dan agar gula di toples ibumu enggak apa awet, biar awet. Oke. Okay, nomor 2. Tadi pangan ini awet. Oke, okay, nomor 2 bisa dibaca Andika. Ayo Andika. Andika. Menghargai sesama, tidak sesama terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran serta keadilan mencerminkan sila Pancasila kedua. Oke, ini menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran. Oh, ini kayak seperti sikapnya pahlawan ya? Iya. Ya, membela kebenaran dan keadilan. Iron Man. Iron Man ya. Oke. Tony Stark. Stark. Itu Iron Man itu dicari banyak negara itu karena sudah menghancurkan kota ya. Kenapa Ultraman sesudah perang di kota langsung pergi? Ya karena dia takut nanti. Ganti rugi. Kan itu kan melindungi Pak, bukan itu menghancurkan kota. Iya tapi iya ya. Iya rugi lah. Gimana kau nih? Okay. Enggak ada gitu kejahatan. Ya itu ya memang gini. Jadi dunia itu seimbang. Ada orang jahat, ada orang baik. Ya, nah, ada sekarang orang jahat, sekarang orang kamu jahat. Sekarang kamu tinggal memilih untuk menjadi orang baik ya, atau orang yang tidak baik. Oke, okay. Menghargai sesama tidak semena-mena. Kalau dalam Islam ya sila kedua ini sama seperti umat Islam yaitu amal ma'ruf nahi mungkar itu ya. Oke lanjut sekarang nomor 3. Oke nomor 3. Nomor 3 Pak Panji minta bantuan coba ini. Aku. Abdul Hamid. Aku. Abdul Hamid yang lainnya tolong dimut. Yang 2. Yang 3, yang 3. 3. Aku mau ngomong. Cinta dan rela berkorban untuk tanah air mencerminkan sila ketiga Pancasila. Cinta. Apa cinta? Ada yang tahu cinta enggak? Cinta sekar. Apa cinta itu? Ada yang tahu cinta enggak? Lope-lope, Pak. Lope-lope. Sebentar, kira-kira kamu itu kira-kira ibumu cinta enggak kalian? Enggak. Jangan bilang enggak nanti ini direkam ya. Ayahmu itu dan mamamu itu cinta. Oke, tapi begini. Cinta itu nanti kalau lama-lama menjadi kasihan. Jadi kasih itu adalah apa ya? Ada lagunya Pak Cinta Pak. Derajatnya nah, itu iya, lebih Pak. Tertinggi. Aku ingin mimpi kan. Jadi kalau itu cinta. Jadi gini. Cinta. Wah, ini lagu Nera Rei. Oke. Jadi begini, kalau cinta ayahmu sama mamamu cinta kamu, pasti ayam itu akan kasihan. Enggak mungkin kamu itu pagi-pagi belum apa misalkan lapar, kan kasihan. Kan begitu. Orang kasihan itu adalah bukti cinta. Jadi ayahmu itu cinta ke kamu, dibelikan baju ya. Apa itu cinta? Dibelikan apa lagi? Dibelikan barang. Ya, uangnya dari mana? Dari ayahmu. Ayo kerja Bu. Lah itu sama. Kri, Fakri, bantuin aku Kri, tutulan akun Kri. Saya tak tol. Berapa dolar? Dijual berapa dolar? Tahu Pak, ya tergantung Pak. Okay. Banyak. 900. Oke, lanjut ya. Ya, Kri. Lanjut. Bantuin Kri. Oke, lanjut nomor 2. Sudah? Nomor 4. Nomor 4 dibaca Lendra. Ayo, Lendra. Pak. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat mencerminkan sila keempat Pancasila. Oke,
Ini Pak Panji mau cerita ya, mumpung masih anget, masih ingat ya. Masih ingat. kamu tahu, kamu, kalian tahu PJU enggak? PJU. Kak. Apa? Injustice. Apa? PJU, Kak. Pelajaran. Cok. Pelajaran, cok. Penerangan. Penerangan. Jalan. 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 Olahraga. Umum. Umum. Jadi kamu tahu lampu-lampu PJU, kamu tahu lampu-lampu gede-gede enggak yang di pinggir jalan itu di kampung-kampung ada kan? Lampu apa? Ada. Lampu-lampu. Lampu gede itu loh yang di atas. Lampu gede. Yang gede di jalan-jalan ada enggak? Coba dimati sih. Tahu tidak? Ini. Ini Pak Panji. Pak Panji punya teman, Pak Panji punya teman. Dia itu yang masang lampu-lampu PJU itu. Oke. Tetapi saat mau masang lampu PJU itu sama beberapa masyarakat anu. Kan PJU itu kan akan ditempel di dekat rumahnya orang kan? Ya. Nah, orangnya enggak mau. Orangnya enggak mau. Padahal ya kan. Itu menurutmu dengan poin keempat itu bagaimana? Oh, Pak. PJU ini, PJU itu mau masang atau kan enggak mesti PJU ya. Bisa PJU, bisa tiangnya PLN atau tiangnya Telkom. Ya, Telkom. Biasanya kalau kan ditempelkan dekat dengan rumah orang. Nah, yeah. Itu kemarin beberapa tidak mau dikasih. Aduh. Artinya sampai berantem sama orang yang mau pasang. Ngangel. Akhirnya manggil. Akhirnya karena kan orangnya kan orangnya sudah dibayar untuk masang lampu-lampu itu. Oke. Okay. Akhirnya manggillah Pak Camat. Pak Camat dolan tomat. Pak Camat tuh. Manggil Pak Camat. Harus hormat. Manggil siapa? Manggil Pak Lurahnya dan sebagainya ya. Pak Enggi ya kalau di situ ya. Nah, menurutmu sikap warga yang tidak kooperatif atau sikap ya warga yang tidak mau kerjasama, menurutmu itu dengan sikap yang ini bagaimana? Tidak bermusyawarah. Ya, dia yang mana? Lampu itu kepentingan apa anak-anak? Kepentingan umum. Lah, kalau ada orang yang enggak mau, maksudnya dipasang lampu gitu. Padahal masangnya itu juga tidak di tengah rumahnya, padahal pas di depannya, tapi ya di antara tetangganya gitu. Kan sebetulnya enggak mengganggu kan sebenarnya. Lah, dipasang duwe paling gelem paling ya. Kan malah enak. Enak maksudnya begini. Enak kan jadi. Rumahnya itu kan jadi terang kan? Ya, nggak usah pakai lampu ngarep lampu. Cuma kan karena seperti itu kadang-kadang orang itu tidak mau. Tapi memang harus win-win solution. Win-win solution itu artinya ya sama-sama apa ya? Sama-sama deal, sama-sama podo enake ya. Podo enake. Ya masang tiang itu tidak boleh di depan pintu atau di depan garasinya ya nggak boleh juga. Jadi di lantai nggak boleh. Atau di depan pintu nggak boleh ya. Jadi seperti itulah itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan apa namanya? Umum ya. Ya relai sih. Musyarakat. Mungkin ya. Mungkin suatu saat nanti kan aku berarti. Mungkin suatu saat nanti setelah kamu dewasa ya. Iya. Setelah kamu bisa membuat rumah sendiri. Dewasa. Ya. Kamu mungkin akan mengalami hal-hal yang seperti kari ngiling-ngiling aja, buka YouTube Pak Panji. Waduh, biar tahu pelajaran nih kayaknya. Ya. Atau mungkin bahkan Pak Panji. Masih berkembang juga apa, Pak? YouTube-nya apa enggak? Iya. Yeah. Masih berkembang. Pak Panji mau bikin konten, cuma enggak sempat anak-anak. Konten apa, Pak? Review. Challenge. Review otomotif gitu. Ya. Review kayak laptop baru gitu. Unboxing unboxing jajan. Unboxing Fahri.
Oke. Okay. Lanjut, lanjut sekarang ya, ya. Siapa yang belum baca ya? Fatimatus juga, ya, Fatimatus aku... nomor 5. Iya, putus asa. Ayo tus. Fatimatus. Ayo tus. Tus. Ini ngilang lah. Yang nomor berapa, Pak? Nomor 10. Enggak nyemak ya, enggak nyemak. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Yang mana ya? Ayo, ayo ini. Yang 5. Ayo betul. Lanjut. Sikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras mencerminkan sila kelima Pancasila. Oke, bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan bekerja keras. Wah, ini rek. Wow. Oh, ini. Itu adil, kudu adil. Mantap. Makanya saya berusaha itu untuk apa? Meratakan siapa yang baca. Dika, coret. Dika, Dika. Ini pakai komputer ini. Ayo, Andika, ayo. Ayo, tolong dihapus sendiri, Mas. Ditambahi dong. Ayo, udah. Dihapus, dihapus. Ting 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 ting. Ayo, udah. Oke. Okay. Bersikap adil. Bersikap adil artinya ya sama. Ya. Tapi adil tidak harus ha? Sama, ya tergantung sama. Kebutuhan. Adil tergantung kebutuhan. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Nah ini. Sekarang bekerja keras anak-anak. Anak-anak hari ini coba. Ada yang feedback kayaknya. Ada feedback. Ya. Ayo. Ayo ya. Oke, lanjut. Mane. Apa nih? Apa ini judul? Apa ini? Sudah ya. Dulu aku. Oke. Okay. Okay, sebentar. Sebentar. Lagi. Awak turut. Ini Pak Panji ya. Mau membahas bekerja keras. Ya. Bekerja keras. Orang ya, orang kalau mau sukses, mau kaya, yeah. Mau apa lagi? Mau gila. Mau pintar ya, dan mau masuk surga. Oh. Ya, kamu mau nggak masuk surga, anak-anak? Oh, mau. Ya, kalau bisa, ya, kalau bisa, surga. Kamu bekerja keras untuk masuk surga. Ya. Terus kalau sudah masuk surga, jangan lupa. Jangan lupa nanti kamu cari Pak Panji ada apa tidak di surga. Barangkali Pak Panji di neraka, ya, tolong Pak Panji itu dicari ya. Kalau Pak Panji di surga tidak ada, tolong Pak Panji dicari. Tidak, tidak. Waduh, di Pak Guruku sing ganteng iku rek. Tapi Islam melbuan. Gitu ya. Ya aku ya. Saya berharap kalian masuk surga nanti kalau Pak Panji. Amin. Ada, belum ada. Tolong Pak Panji di, tolong Pak Panji digeret ke surga, oke? Okay, kalau kita ingin sukses dalam apapun ya, masuk surga, pengen kaya, pengen pintar, kita itu juga harus bekerja keras, oke? Okay, bekerja keras. Lendra tadi cita-cita jadi opponent. Apa, Lendra? Lawan. Gamer. Pedagang nipe. Apa? Ada apa cita-citamu, Len? Penjual buku. Len, bravo. Kalau Fahri apa? Len. Pengen jadi apa? Sepak bola. Andika pengen jadi pemain sepak bola ya? Oke. Okay. Ini begini. Gini. Jadi chef, Lendra, Pak. Apa? Jadi chef. Oke, sama. Papanji juga akhir-akhir ini suka chef masak Indonesia sendiri. Itu, Pak. Chef, bagus. Oke. Okay. Jadi penerusnya. Kalau kakak kelasmu yang pengen jadi chef itu penerus. Namanya Rito. Rito. Oke, okay, jadi dokter. Apa lagi? Yang kelas 5 itu. Ya, Rito Bekti Haji itu dia itu pengen sekali menjadi koki atau chef. Menerus. Mamanya kan pintar masak. Ya, mamanya pintar masak dan dia juga sering bantu mamanya masak. Oh, jelas apa?
Oke. Okay. Kalau Pak Panji tiap hari masak. Masak nasi di Magicom. Masak air itu. Aku ingin yo tuku pulsa. Ya. Tak reseki. Oh, terus. Tolong. Terus jangan deh. Jangan. Pak. Jangan ditutup dulu Pak, sekar stres. Lu kan dulu lelen je 849. Maksudnya yang kayak garis tic-tac tu itu lo Pak. Garis tic-tac tu. Hah? Ada dua Pak. Ada ini lo Pak. Ada Lendra yang serang. Lah. Iya. Siapa main karaku? Ayo. Karena apa konkri? Anu. Bundar apa X? X. X. Apa sih ini? Apa sih? Aku sih usia. Coba. Aku udah ganti urno abang. Ellen, di online. Halo. Halo, maaf ya, sebentar. Tadi Pak Panji telepon masuk enggak suara? Masuk. Enggak, Pak. Dari siapa? Dari siapa? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ellen. Oke, lanjut. Maaf ya, tadi ada telepon dari Pak Pak kepala sekolah. Sekolah sana paling. Ini ada apa? Ada kerja keras ya. Kerja keras artinya sikap-sikap adalah salah satu contoh-contoh sikap pahlawan kan. Sikap pahlawan itu bekerja keras. Mungkin kalian untuk saat ini kalau punya cita-cita yang ingin kalian inginkan ya. Ya, itu mulailah dari sekarang. Walaupun Pak Panji sekarang ini tua, Pak Panji juga masih punya cita-cita ya. Pak Panji ingin cita-citanya apa ya? Seperti ini. Seperti Aderai. Oh. Ingin gemuk pakai otot. Ya, itu cita-cita. Ya, setiap hari Pak Panji latihan angkat beban, harus kerja keras. Jadi apapun yang ingin kita lakukan itu enggak boleh nge-gym, Pak. Kenapa? Ke anjir. Kalau nge-gym itu, Pak ya. Kenapa? Cari ini lewis ake ototing lu koro lereng nge-gym seminggu lu koro ototiku Pak jadi lemak. Enggak, Pak Panji ada ilmunya. ada ilmunya. Oleh dulu kamu sudah mengalami Pak. Enggak, gini itu namanya sarkopenia. Gege anjir. Itu namanya sarkopenia. Mengalami Pak soalnya Pak. Ya, itu namanya sarkopenia. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti Pak Panji lakukan, insya Allah tidak akan mengalami sarkopenia. Coret-coretan. Iya. Nah, ada. Pak digambar Pak. Oke. Ini namanya gambar abstrak. Iya, kreativitas. Ini kalau kreativitas dijual. Kreativitas tanpa batas. Ini dijual 3 miliar ini. Wajar. Alinya nengau. Oke. Ini Pak Panji mohon maaf, ini karena Pak Panji sudah dipanggil Pak Kepala Sekolah. Oke. Saya harus meluncur ya. Ya. Tiba-tiba ini. Share screen nih. Coret. Oke, lanjut. Oke, langsung. Mas Fahri. Mas Lendra. Apa? Lendra, Pak. Lendra, Pak. Karena kita Zoom kan tinggal 2 hari ya, sehari dan besok. Coba Lendra saja lagi. Enggak mau. Oh, jemur meroleh, Len. Suara lo. Ayo Lendra, silakan. Apa Lendra apa siapa? Ayo. Lendra, Pak. Jangan saya, Pak. Ganti. Sikat, Pak. Semua dibuka videonya. Iya. Sudah, Pak. Aipuri dibuka.
Fatimatus, Pak. Aku juga. Fatimatus, Pak. Semua videonya. Fatimatus, Pak. Fatimatus, Pak. Videonya. Maya, Fatimatus, Pak. Maya, Pak. Maya, Pak. Maya, Pak. Yang Fatimatus, Rasen. Andika, silakan. Andika. Hore. Ayo, ayo. Musawarah. Calon, calon. Pencaya. Antara Andika, ayo. Oke, oke. Ledra, Ledra, Ledra. Indra. Iya, Indra. Ah, duduk. Ya udah, ya udah kalau gitu ini Pak Panju udah keburu ya. Anaknya Sekar, Sekar tembak. Oh, aku. Ngomong apa? Iya. Ih, ayo teman kita tes berdoa. Tes. Wal asri innal insana tarik len HP.